Halo, assalamualaikum. Sekarang saya baru bangun. Sekarang ada di Lamongan jam 6 kurang 10 menit. Jadi kemarin itu saya touring dari Malang. Berangkat dari sana itu jam 9 dan kumpul-kumpul di Surabaya. Akhir itu berangkat ke Lamongan jam 00:30 dan sampai di Lamongan jam sekitar jam 3 subuh. Tuh motornya lumayan banyak. Dan agenda sekarang ini akan ke pantai, namanya Pantai Kutang. Oke, langsung aja ke motornya ya guys ya. Oke. Oke, guys. Wah, kemiringan, Mas. Temannya lurus, Mas. Lurus, Mas. Oke. Welcome back lagi di channelnya Zafran Gasi Wardana. Oke, sekarang sudah ada di motor. Dan intercom bareng Bang Tio. Mana Bang Tio? Suaranya Bang Tio. Halo. Ya, okay. Bang Tio. Bang Tio ada di depan. Ya, kamu masuk frameku, Jap. Kita mau ke mana Bang Tio? Ke Pantai Kutang. Ke Pantai Kutang di Lamongan. Lamongan Utara. Jadi di sini kita rombongan ada 5 klub ya, Bang ya. Ya, 5 klub. Oke. Okay. 5 klub yaitu yang pertama dari tuan rumahnya dulu dari Komsla, Komunitas Motorsport Lamongan. Terus ada dari SUMC, ada dari Kasih satu kali, Mas. Ada dari Kombis, ada dari PCBC, ada dari Cip. Ini sekitar berapa motor ya? Oke, kita perjalanan sekitar 50 sampai 60 kilo ke Pantai Kutang. Ini rame banget. Ini Bang Tio di depan yang pakai helm kuning. Dia jadi boncengers. Sekarang dia jadi boncengers. Jadi motor-motor yang ada di sini itu mayoritas motor Honda ya guys ya. Motornya CB150, ada CBR150, ada R15 juga. Mantap. Jadi saya ini pasukan nyempil ya. Saya ikut rombongan PCBC dari Probolinggo. Ya, ini rombongannya PCBC, Bang. Ya. Saya anggota ilegal PCBC. Bang, kira-kira berapa menit, Bang? Satu jam setengah. Satu jam? Setengah. Wah, mantap. Lamongan ternyata luas, guys, ya. Kemarin itu tadi malam pas kita datang dari kota ke tempat kita istirahat itu lumayan cukup jauh, padahal ya masih dalam satu lingkup di Lamongan, yaitu di Lamongan Selatan. Bang Tio, oi, ceritakan, itu Bang Tio di depan, ceritakan kemarin kita berangkatnya itu kayak gimana, Bang? Apa, Bang? Berangkatnya seperti apa, Bang, kemarin itu tadi malam, ceritakan. Berangkatnya jam berapa? Ceritakan berangkatnya semalam. Oh, ceritakan ya, ceritanya panjang ya. Singkatnya itu intinya perjalanannya seru. Kita nggak main top speed, tapi kebersamaan. Jadi intinya kebersamaan ya guys ya. Jadi di sini tuh kalau ada satu orang yang tertinggal, nanti kita berhenti ya Bang ya. Kita berhenti buat nyusul yang belakang yang tertinggal.
Kemarin kita perjalanan itu dari Malang jam 9-an lah. Terus kita kan kumpul dengan rombongan itu di Surabaya. Jadi kita putar dulu Surabaya, sampai Surabaya sekitar jam 11-an dan mulai berangkat ke Lamongan jam 12:30 dan sampai di tempat peristirahatan jam 3:30-4. Saya pakai si merah, masih dengan motor kesayangan. Oke. Untuk perjalanan ya sama seperti touring-touring pada umumnya ya guys ya. Mulai dari kita bareng-bareng berhenti bareng untuk isi bensin bareng. Sejauh ini masih aman-aman aja. Ya bisa kita lihat mayoritas motor Honda guys. Ini saat kita berhenti nunggu rombongan lain yang di belakang. Jadi ya beginilah suasana touring pada kemarin. Ya ini saat beberapa anggota kita isi bahan bakar, jadi semuanya wajib berhenti. Nah, ini saat salah satu anggota kita kabel koplingnya putus, jadi kita harus menunggu sekitar satu jam ya. Karena harus diperbaiki dulu ya kabel koplingnya. Inilah ada rombongan koplingnya putus. Ya, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Dan jalan sudah mulai sempit karena kita tujuan ke daerah pantai, daerah pinggiran. Untuk kondisi jalan juga banyak jalan yang berlubang, jalannya rusak. Tapi overall seru sih perjalanan ini. Ya, bisa kita lihat jalan sudah mulai rusak. Ini masuk di kampung-kampung ya. Entah kampung apa namanya. Kita perjalanannya rame banget. Mungkin sekitar ada 50 motor yang berjalan. Ya, ini kita udah sampai di daerah hutan. Hutannya mendukung banget ya untuk riding. Karena cuacanya sangat panas banget di sana. Ini bisa kita lihat hutannya kering, pohon-pohonnya kering. Ya, sangat cocok sih untuk riding. Kebetulan perjalanan kita kemarin itu aman-aman aja, nggak hujan. Jadi cuacanya mendukung. Ini sudah hampir-hampir mendekati pantainya ya guys ya.
Jadi untuk suasananya sangat panas banget. Ya, ini saat kita melewati pasar. Bayangin 50 motor lewat pasar yang udah macet begitu. Jadi tambah macet. Jadi kita di sini seperti jadi pusat perhatian warga sana ya. Ya, ini kita sudah hampir sampai. Bisa kita lihat di sebelah kanan itu lautnya surut ya. Jadi kita juga nggak sempat mandi, bukan nggak sempat ya, karena emang suasananya nggak mendukung untuk pantainya. Nah, ini dari parkiran ke pantai kita harus melewati jembatan seperti ini, sekitar 100 sampai 150-an meter lah. Di pantai itu juga masih belum semuanya selesai, itu ada bangunan yang masih dibuat. Tapi overall reading kali ini mantap lah, keren. Sampai di mana kita? Mau pulang guys. Dari pantai Kutang. Tahu Kutangnya siapa? Pantai Kutang. Arah perbatasan Kedungan. Tadi perjalanan ke sini 2 jam. Sekitar 2 jam. Tadi kamera mati. Baterainya habis. Itu 2 jam cuma gara-gara juga nih ada anggota yang kabel koplingnya putus. Kabel koplingnya putus. Jadi kita nungguin untuk benerin motornya lalu lanjut kembali. Oke, saya sudah habis videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin riding kali ini segitu aja ya guys ya. Ya, walaupun sedikit ada kendala di salah satu anggota touring kita, kabel koplingnya putus. Tapi overall sangat keren sih. Untuk perjalanannya lancar, alhamdulillah lancar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.